بسم الله الرحمن الرحيم. Bagian terdalam samudra ini ternyata jadi surga makhluk misterius. Sementara banyak orang yang telah berhasil meraih puncak Gunung Everest, hanya dua orang yang mampu turun ke titik terdalam di planet ini. Lokasinya adalah di Challenger Deeps, Samudra Pasifik Mariana Trench. Kedalaman mencapai 2.250 km dan lebar 70 km. Palung Mariana adalah titik terdalam di sebelah timur Kepulauan Mariana. Diyakini, jika Gunung Everest dijatuhkan ke dalam titik terdalam ini, puncaknya masih berada 1,6 km di bawah air. Karena kedalaman ekstrim, suhu di Palung Mariana sedikit di atas titik beku. Dingin dan gelap hanya itu yang dapat dirasakan. Seolah tak ada kehidupan di sana. Tak adanya cahaya dan minimnya sumber makanan membuat ekosistem di dalam palung ini unik. Awalnya banyak ilmuwan yang ragu bahwa ada kehidupan di dalam palung ini. Sebab tekanan air yang begitu besar membuat ikan bertulang sulit untuk hidup. Sayangnya anggapan itu terpatahkan saat mereka menemukan ada begitu banyak ikan di laut dalam. Bagian terdalam dari lautan menjadi rumah bagi beberapa makhluk misterius yang tidak biasa. Beberapa makhluk seperti ikan naga memancarkan cahaya mereka sendiri dalam rangka untuk menarik mangsa. Sementara makhluk lain seperti ikan kapa memiliki mata yang besar untuk menangkap sebanyak-banyaknya cahaya untuk membuatnya lebih dalam. Tripang tidak sendirian di dasar laut. Mereka didampingi organisme sel tunggal besar yang dikenal sebagai Foraminifera yang memiliki panjang hampir 5 inci. Foraminifera sekilas terlihat seperti amuba raksasa, menghasilkan cangkang karbonat kalsium. Meski ada banyak makhluk laut di sana, namun yang menjadi pertanyaannya, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di dasar laut tanpa cahaya? Jawabannya, karena beberapa bakteri bertahan hidup pada kedalaman ini dengan makan sulfur dan metana yang dilepaskan dari kerak. Bakteri inilah yang kemudian menjadi sumber makanan makhluk laut itu. Lainnya bergantung pada apa yang disebut dengan marine snow, atau potongan kecil dari limbah yang mengapung di permukaan. Lalu bagaimana dengan ikan? Ikan hidup terdalam ditemukan pada 2014, berenang 26.715 kaki di bawah permukaan laut. Ikan ini berwarna putih, memiliki sirip menyerupai sayap, dan ekor seperti belut. Penelitian baru-baru ini juga menemukan beberapa organisme yang tidak biasa seperti holothurians dan apipod. Sampai sekarang, para peneliti yakin jika masih banyak makhluk misterius yang bersembunyi di dasar laut dalam.